Gubernur Aceh Zaini Abdullah menerima kunjungan Gubernur Wakayama Jepang Yoshibu Nisaka di Pendopo Gubernur Banda Aceh Minggu 17 April 2016. Aceh dan Jepang sama-sama berada di wilayah yang kerak buminya mudah sekali mengalami pergeseran-pergeseran. Di Aceh sendiri, goncangan gempa cukup sering terjadi, bahkan ribuan kali per tahun. Hanya saja tidak semua dari gempa itu dapat dirasakan oleh semua penduduk di seluruh Aceh. Kunjungan Yoshibu Nisaka ke Aceh bertujuan untuk menindaklanjuti kerjasama di bidang pendidikan. Yoshibu Nisaka meresmikan Japan Corner yang berada di Museum Tsunami Aceh sebagai tindak lanjut kerjasama antara Museum Tsunami Aceh dengan Museum Tsunami Wakayama di Jepang.